hamno jatuh sampai di dalam Melayu. Sejak aku masuk politik, inilah hujah hamno. Ha, di pandang zaman bapak Anwar Ibrahim, sampai sekarang Melayu hamno jaga. Air takat Bengali, lembu jaga sudahlah. Hadirin sekalian, ini sentimen yang dimainkan. Kita tahu orang Cina, orang India telah berkorban. Selepas 13 Mei, ambillah khazanah negara, bantulah Melayu, bantulah Bumi Putra, berilah saham pada orang Melayu. Bumi Putra lebih 52 bilion saham diberi kepada Bumi Putra untuk menaikkan taraf Melayu dan Bumi Putra. Tuan-tuan tahu saham Bumi Putra tinggal berapa sekarang? 2 bilion. Siapa yang jual saham Bumi Putra ini? DAP kah yang jual? Siapa yang jual? Ada lagi tak berani sebut. Polis tentera saya tengok bunyi mulut ya. Siapa yang jual saham Bumi Putra ini? Ah, mulut polis saya nampak buka lah. Amin. Tukar kepada PTPTN. Siapa yang tukar beasiswa pada pinjaman? Bukan DAP. DAP belum memerintah Malaysia. Pulau Pinang pun bukan memerintah seorang bersama Pakatan Rakyat. Banyaklah perkara kalau tak nak sebut di sini. Kemudian kita lihat pula bila saya berucap menceritakan hal kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan, dimainkan isu pula bangsa bu timbalan presiden PAS sokong komunis naik mata gambar seluruh Melayu. Saya cimpeng gambar dua dekat-dekat, aku kenal pun dah di Pahang disiarkan gambar saya pakai baju hijau topi tengok dekat bintang tiga pergi dekat dengan siapa aku. Tetapi kepada polis saya nak beritahu di sini, bila kita kata bahawa mereka yang terinaya di Bukit Kepong di bawah pemerintahan British pada waktu itu, kita nak bawa kes ini ke England, minta kerajaan England bayar sesuatu kepada mereka, terus Najib Yusdiha beri 3,000 sekaligus kepada AP dan Honda. Kalau mamak tak timbul isu ni dapat ke tak? Tobat, motonglah kamu. Saya tak nak apa-apa, cuma belanjalah kopi off, kawan. Sekarang hati sekalian bekas tentera menubuhkan pula satu NGO Keramat. Mereka minta kita lancar di seluruh negara. Sudah ribuan bekas tentera menyertai Keramat dan menyokong Pakatan Rakyat. Malam ini tentera dan polis ramai. BN gunakan kamu hanya menyelam pilihan raya, tetapi tidak membantu kamu secara keseluruhan. Sebab itu dalam manifesto kami, di antaranya kita cuma memberi keselesaan sedikit kepada bekas tentera dan bekas polis. Dua minggu lepas saya ada di Beirut, daripada Mesir ke Beirut nak pulang, lebih 80 orang anggota tentera yang bertugas di sempadan Israel Lebanon bertemu di lapangan terbang. Mereka ambil gambar, mereka seronok. Mereka kata, Bang Man, tolonglah bila tukar kerajaan nanti, tolong bela kami tentera dan polis. Saya kata iya, bagi kami menang dulu. Ramai mereka ambil gambar dengan saya. Hadirin sekalian, kita tengoklah dalam utusan TV3 RTM, mereka sebut kalau Dato' Sri Anwar masuk penjara 9 hari bulan yang lalu, siapa nak jadi Perdana Menteri? Apa arti tuan-tuan nak faham di sini? Artinya semua rakyat Malaysia berfikir sekarang Perdana Menteri akan datang daripada Pakatan Rakyat.
Mereka tak fikirah, adakah Dato' Najib boleh angkat sumpah lagi sekali? Mungkin dia akan jadi ketua pembangkang barangkali. Artinya rakyat telah melihat keadaan itu. Mesti kita tukar pemerintah ini. Kita tidak mau. Tuan-tuan di Negeri Sembilan, undi kita beri kerajaan kepada kita setelah Malaysia bangkrut. Kami tak mau jadi kerajaan Malaysia yang bangkrut. Bolehkah kita nak tengok Perdana Menteri memimpin negara bangkrut? Menteri-menteri yang ada di belakang ni memimpin negara bangkrut. Sebelum bangkrut, tolak duit biar akan datang. Idris Dalla kata bangkrut 2019. Ada ahli ekonomi lain mengatakan bangkrut lebih awal. Hutang negara sekarang lebih daripada 400 bilion. Orang gemas tak pergi kira banyak mana. Banyak bihun-bihun, lansa-lansa, mi-mi. Dalam masa 10 tahun naik lebih kurang 2 kali ganda hutang negara. Uang yang dilarikan keluar negara secara haram dalam masa lebih kurang 10 tahun 1 trilion. 1 trilion ribu juta dikeluarkan secara haram. Indeks rasuah pula makin turun. Makin turun. Daripada kita dulu biasa dapat 5.2 markah, sekarang tinggal 4.3 per 10. Namun dalam 10, namun 60 dalam dunia, kita setara dengan negara-negara Afrika di sudut rasuah di atas muka bumi ini. Malu tak kita? Seorang bekas menteri, Datuk Sri Tan Sri Kadiak Syekh Fadil, kenal tak? Tak pakai bow selalu tu. Dia pergi hari keputusan Datuk Sri Anwar 9 tahun ni. Saya ke rumah dia, berbual dengan dia lebih 1 jam. Dia kata, saya tak tahan jadi menteri sekarang. Hampir 2 minggu sekali, 3 minggu sekali isteri-isteri menteri ajak pergi shopping. Bukan di Petali Isteri, bukan di Pomisen Jalan Labu. Shopping di Lyon, Paris, London. Sekali pergi 200-300 ribu. Saya tak mampu nak sedia duit banyak itu. Isteri-isteri menteri yang muda-muda ni, isteri mereka pergi shopping, pergi hari Jumaat, shopping hari Sabtu, balik hari Ahad, bawa asisten naik kapal terbang business class. Saya katalah pada Tan Sri, kenapa Tan Sri tak ada duit? Saya tak pandai mencuri. Saya dididik zaman Tengku Rahman katanya. Tapi menteri-menteri sekarang semua pencuri. Siapa kata? Tan Sri Kadiak Syekh Fadil. Bukan ketua cawangan PAR. Dan dia bersama dengan orang yang lain, termasuk NGO, orang tak berparti. Slogan mereka sekarang menjelang pelarakan datang, Abu, asalkan bukan UMNO, pangkah pelarakan datang. Boleh? Anything but UMNO. Ini kempen bermula di London. Sekarang semua orang cakap hal itu, yaitu nak tolak Barisan Nasional, nak kalah Barisan Nasional, mesti kalahkan UMNO dahulu. Inilah kepala penjahatnya. Betul tak? Walaupun 40 orang penyamun, 39 telah dijual ayah hangat, tapi ketuanya itu, ya hati, ya hati, ya hati, itu ketuanya, ya hati, ya hati, celah, kenal? Baulah 40 orang penyamun ini dapat ditewaskan. Betul kan dia? Apa ini sekalian? Nak masuk pilihan raya atau tidak? Nak menang atau tidak? Nak menang atau tidak? Nak menang ke tak? Kalau nak menang, tenaga, pikiran, perpaduan, duit mau ada. Saya lancarkan kutipan derma untuk tuan-tuan beri sumbangan sebanyak mungkin malam ini. Orang Cina ramai, orang India ramai, Melayu ramai, peneroka sekarang ini
isasaman kata pendapatan 3000 sebulan. Tak betul ke tidak, tak tahulah. Dia kata banyak pendapatan, mereka kaya. Sumbangkan kepada kita, kita nak ubah kerajaan. Bila akan datang, insya Allah penduduk beda akan lebih senang daripada sekarang. Ya. Hey, kawan janji-janji ini boleh buat, ha? Kita boleh buat atau tidak? Lihat Kelantan, lihat Kedah, lihat Pulau Pinang, lihat Selangor. Kita boleh buat atau tidak? Boleh ke tak? Apa tugas sedikit? Pulau Pinang 60 tahun ke atas dapat RM100 setiap tahun. Bukan ada pilihan raya, tak ada pilihan raya. Tahun ini pula siapa beranak di Pulau Pinang, anak mas pula dapat RM200. Beranak dapat RM200. Lingguan ini kata, macam mana kalau beranak setahun dua kali? RM400. Macam mana kalau kembar tiga? RM600. Baik orang Pulau Pinang kita buat ceramah pun tak berapa ramai lah malam-malam. Karena mereka kuat kerja. Kamu ni ni 9 triliun. Adakah tuan-tuan nak pangkal dacing lagi pelarakan datang? Nak pangkal lagi ke? Apa yang kita perlu buat? Abu. Dan kita mahu hadir sekalian, jangan beri mandat lagi kepada BN. Sebab kalau BN menang, Malaysia bankrupt. BN menang, BN menang, BN menang, BN menang. Kuat sikit. BN menang, BN menang. Kalau BN menang, Malaysia bankrupt. Inilah hadirin sekalian yang perlu tuan-tuan wirid di mata kampung. Beritahu bahawa BN menang, Malaysia akan bankrupt dengan rasuah yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi tak jadi, jangan pergi datang sini. Dia marahkan tuan-tuan, nanti dia telakai. Bila dia telakai, bukan takkan lembu lari, orang pun lari. Takkan ni lalu ucapan saya, kutipan derma terus sehingga selesai. Dan bawa uang kutipan itu ke tempat yang dijanjikan. Jangan bawa balik, eh? Sekala dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi, mandiri banyak kami. Terima kasih.